lambat. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فلا رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عمر برحمان دكتور سيدي رجاء أستاذ عزيزان بن عبد الرزاق مدير أستاذ كردان دار الأمان برانكا قدروسي لبادة بنارة كوليج يونيفرستي إنسانيا يا عمر برحمان Datuk Ahmad Taulan Al-Rasul, Ahli Majlis Mesyuarat Negeri Kedah. Yang dimuliakan, Profesor Datuk Wira Dr. Jamil Osman, Rektor College University Insania. Yang dimuliakan, Dr. Ismail Lutfi Jabakia, Rektor Universiti Islam Yala. Tuan Syafiq Baru, Jemaah Rektor Universiti Islam Yala. Profesor Madia Zakaria Man, Jemaah Rektor Haluan Akademik dan Pengantarbangsaan Insania. Profesor Dr. Wan Sulaiman Wan Yusof, Jemaah Rektor Haluan Pelajar dan Alumni Insania. Encik Muhammad Saluti bin Sanusi, Jemaah Pendaftar Insania. Seluruh orang kerja Polis Universiti Insania dan juga ahli delegasi dari Universiti Islam Yala yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul di petang ini bagi menyempurnakan perjanjian persefahaman atau MOU di antara Polis Universiti Insania dan Universiti Islam Yala Thailand dengan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Kedah. Sesungguhnya ini merupakan satu penghargaan bagi kami di Insania dan juga terhadap rakyat Kedah seluruhnya. Untuk makluman semua, perjanjian persefahaman ini bakal menyaksikan kedua-dua institusi pengajian Islam ini berkongsi dan bertukar-tukar sumber dan kepakaran yang dimiliki masing-masing termasuklah projek usaha sama, latihan dan pertukaran staf, penganjuran bersama kursus, simposium dan juga seminar. Moga-moga dengan adanya konsep sebegini akan melonjakkan kemahiran masing-masing dalam rangka kerja membangunkan umat. Bagi mendapat keberkatan dari Ilahi, marilah kita membuka majlis di petang ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi memulakan majlis, saya dengan sukacitanya ingin menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Zainuddin Abdul Razak, Menteri Besar Kedah, merangkap pengerusi Lembaga Pengarah Kolej Universiti Insania bagi menyampaikan ucap tama. Yang Amat Berhormat Datuk, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berbahagia, Dr. Ismail Jabakia, Rektor Universiti Islam Yala, dan yang dilakukan itu perwakilan dari Universiti Islam Yala, yang berusaha yang berhormat Datuk Haji Dr. Rasul dari Sekolah Kerajaan Negeri Mursi dan Pasal Islam dan Koperasi dan Usaha dan bagi Datuk Jenderal Profesor Datuk Jamil Osman, Rektor Kolej Mesin Insania dan seluruh kekitangan Mesin Insania, yang bagi Datuk Muhammad Ibrahim, Ketua Eksekutif Pemberadaan Kemajuan Kedah, Setelah-setelah tuan-tuan perempuan dan perempuan sekalian. Pertama, saya minta maaf kerana terlambat sikit. Hari ini ialah hari mesyuarat Kabinet Negeri Esko hari ketiga dan perbincangan yang tadi di Pasar Kelab. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Walaupun saya syukur kepada Allah SWT kerana hari ini saya berpeluang berjumpa dengan saudara rakan-rakan daripada Thailand dan Perniaga yang kita ini terasa terumpun lawan kita, dan dalam majlis ini kita dapat sama-sama untuk mengorak langkah baru dalam memeteraikan perjanjian persefahaman di antara Kolej Universiti Insania dan Universiti Islam Yala.
berharap dengan bersepaman ini akan mengiratkan hubungan terutama sekali dalam dua konteks. Konteks pertama ialah untuk berkasarkan mutu dan nilai akademik pertukaran nota Islam Abang ini, dan yang keduanya ialah untuk menyambung kembali persaudaraan kita sebagai satu bangsa yang tak cukup pun. Sebenarnya kita dipisahkan oleh zaman dan oleh penjajah, tetapi kita tetap satu. Apatah lagi bila petang ini ada Bukit dan Kedah dan Kelantan, sebab ilmuwan-ilmuwan pada abad yang ke-18, 19 boleh dikatakan mempunyai sumber yang sama dari segi pendidikan. Kedah, Kelantan, petani adalah kenali kekuasaan ilmu. Maka itu budaya yang ada pada petani, ada pada Kelantan dan ada pada Kelantan, ada pada Kedah. Dan terutama sekali pengasas-pengasas kepada sekolah-sekolah agama ini adalah datang dari Kelantan. Mari generasi kita sekarang datang, generasi kita sekarang kita kembali balik dalam bentuk zaman kita, dalam bentuk dekatan baru, dalam bentuk konsep baru. Kalau dulu kita hanya bercakap ilmu kerana ilmu, kita makan Allah. Tapi sekarang ilmu dia lebih dari itu. Ilmu kerana ilmu, bila ilmu kerana politik, kerana hubungan, kerana dagang-dagang dan seumpamanya. Jadi hal seperti inilah yang kita perlu beri perhatian. Jadi bagi saya, persefahaman MOU hari ini bukan setakat persefahaman, tetapi ianya melangkau lebih jauh dari itu. Pulanglah kepada dua pihak bagaimana untuk memupuk apa yang dituju. Dan banyak juga kadang-kadang kita buat MOU dengan persefahaman, tapi sebab itu tidak ada dituruti ataupun follow up tentang apa yang dibuat. Jadi saya berharap benar ini akan diperhatikan serius oleh pihak pentadbiran dan urusan kolej universiti misalnya, dan juga ada pihak kolej universiti Islam Jalan. Saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan yang mewakili Universiti Jalan. Jadi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat sekalian, mungkin pihak pengurusan Islamiah telah memberi sedikit briefing atau takliman tentang Universiti Islamiah. Kerana Universiti Islamiah ini dia diasaskan pada tahun 1995 dan 1990. Sebenarnya pada masa itu diasas oleh kerajaan. Kita hanya mengikut pattern azhar oleh peratus. Kita buat Universiti Islam yang kita bergantung pada Azhar, dan pensyarah pun sekarang ni pada Azhar. Saya fikir di antara universiti di Malaysia yang paling ramai pensyarah Arab di pada Azhar adalah Insaniah. Saya ingat di tahun hampir 40 ada orang yang lihat Arabiyah, pensyarah itu ada di sini. Dan kita berjalan masa itu dan kita mendapat sambutan daripada orang itu hanya bawa pelajar. Tapi sekarang ini yang ditahankan kita sudah 7,000 pelajar setelah kita kembangkan. Dan pada masa yang sama, pihak parti politik, parti Islam semasa PAS masa itu juga menubuh kolej Islamiah, kolej Islam Darul Uloom di Taman Parti Nur. Jadi kita ada ikhtirafan yang sama dalam perawatan. Tapi ini adalah atas nama pertubuhan, tetapi Insaniah atas nama kerajaan. Jadi selepas masa berlalu, saya ingatlah tahun 1998 bila perubahan kerajaan berlaku dan saya dipilih menjadi tuan kerajaan, saya memberi penumpuan kepada bagaimana nak kembang dan tingkatkan Insaniah sebagai saluran pada pendidikan yang dimiliki oleh kerajaan. Maka pada masa itu saya menyusun semula di structure kata apa sistem misalnya, termasuk sistem pengajian, termasuk sistem pengurusan.
mestinya sanya ini sebenarnya bukan yang mesti kerajaan, tetapi ditubuh oleh kerajaan atas nama swasta. Kerajaan hanya memberi subsidi bantuan, tetapi yang sekarang itu dia mempunyai dasarnya sendiri. Kadang banyak orang tak faham dia, oh, kira-kiranya kerajaan sama dengan universiti dalam Malaysia, sama dengan universiti Melayu, sama dengan universiti UAE, contoh. Tapi dasar universiti sekarang ini dia telah pergi ke daerah yang berbeza di Malaysia. Itu macam insannya, dia sebagai satu kolej swasta. Tetapi oleh kerana universiti kerajaan memberi subsidi bantuan, maka dia terpaksa kena akor dengan berdasar kerajaan. Kerajaan juga memberi bantuan bukan sepenuhnya. Maka yang lain itu dia akan cari sendiri. Itu kita bagi bertiga, tiga bahagian. Pertama dari segi nilai akademik, mustawaan, manhaj, mukharrar, macam itu kita mengambil kira akademik. Dan yang mengawal dia ini adalah senat universiti. Senat bertanda menggantikan rektor atau ketua jabatan macam saya akademik. Nah ini juga kita macam kita nak hubungi dengan tuan-tuan ini melalui senat. Nilai kita adakah pertukaran pencalah, itu memang amaran dunia lah. Yang kedua ialah dari segi pengurusan mengikut korporat, kita pengkorporatan universiti. Mesti dia menguruskan universiti itu untuk nak mendapatkan atau generate income. Maka ini di bawah satu holding. Holding ini dia berfikir syarikat itu sin sistem dia. Dan satu lagi dari segi kebajikan, sekarang ini tertubu insannya International Foundation. Jadi ini kita guna untuk mencari, menghubungi sumber-sumber yang dapat wang, dan dia ini akan digunakan untuk membantu pelajar-pelajar dan kebajikan. Ini tiga benar dah. Kita mau confuse pasal perang ini. Ada yang pengajian-pengajian itu yang berdasarkan kepada dipanggil profit oriented untuk tujuan keuntungan. Tapi macam pengajian yang paling ramai sekali kita ada pengajian Islam. Itu kita sekarang kita ada dekat 7,000. Ini di kampus ni. Yang ada timbul masalah kita ni ialah masalah sebab tinggal pelajar. Walaupun ada pihak mengatakan kenapa diuran dinaikkan. Ada tambahan, tetapi dalam masa yang sama ramai permintaan nak belajar. Kerana nilai ada berbeza. Kerana kita perlu kepada keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Bahagian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran. Selain dari itu, kerana kita mempunyai akademik, dalam akademik, ada kursus-kursus yang kita kira betul sekali memberi manfaat. Dulu saya ingat di dalam surat sini lah, bila kita masuk siap balik, tak ada ekonomi, tak ada muamalah, tak ada pertukaran Islam, tak ada engineering, tak ada perubatan, tak ada multimedia, macam-macam lagi. Sampai sini timbullah pandangan di kalangan di lembaga pengarah insaniah, ini satu era baru nak perubahan. Kita tak perlu buat, tak tempat dia dah banyak. Ekonomi di UM pada ekonomi. Kalau kita nak buat muamalat, ada tempat di UAE sebagai contoh. So, kita nak add more crowd di pasaran, kita bukan. Kelainan insaniah dibandingkan dengan universiti di Malaysia, mungkin ini ialah yang dibuat-buat. Bahawa semua kita salurkan dengan Islam. Kalau masalah perbankan, Islami. Kalau masalah muamalat, semua itu kita masjid Islam yang merupakan permintaan yang begitu tinggi di kalangan dunia Islam dan bukan dunia Islam. Banyak-banyak kita ada konsep halal food. Halal food sekarang bukan lagi merupakan keutamaan di dalam negara Islam.
Dan ini juga diajarkan negara bukan Islam. Jadi alhamdulillah dengan cara itu kita telah berjaya menubuhkan pengajian-pengajian pakar dalam bidang perbankan Islam. Syariah jalan, bahasa jalan, taharab, engineering, kejuruteraan, hospitality, teknologi maklumat, counseling, dan yang terbaru ialah perubatan. Jadi dengan semua kursus-kursus kombinasi yang berbagai ini, dia telah membangunkan sebesar. Dan ini juga nak menolong umat. Saya ingat masa saya belajar di Azhar. Mungkin Dr. Suhaid di buku saya tak boleh tahu. Kamu apa tu? Saya berjujur. Oh, saya ada keluar. Saya tengok. Jadi masa itu saya di Azhar macam sekarang. Syariah, usul yang besar. Tetapi Azhar mula kembangkan dengan dia kuliah tijau. Dekat mana? Sekarang kawasan di Rasa Tijau. Commercial College. Apa College of Commerce. Lepas tu dia naik kelas ulum, sains. Dia buat tip. Lepas dia buat zirah. Dia buat apa hendasa. Namun kejuteraan. Tapi bila idea ni kita balik dalam masyarakat, ada pendapat mengatakan bahawa saya sudah membuat satu diplomasi yang terkeluar daripada matlamat awal penubuhan insaniah. Termasuk juga saya menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang pernah lohan asalmu, dia merupakan bahasa rakan dagang. Kita boleh berniaga dengan orang Amerika, tak boleh cakap Inggeris. Tak boleh berniaga dengan orang Australia, tak boleh cakap Inggeris. Dan tak boleh berniaga dengan Cina, atau tak boleh cakap Cina. Language as the different rakan dagang. Lepas ini, pandangan masyarakat mengatakan orang ini sudah lari dan bukan Islam. Itu cabaran saya pertama. Dan siapa yang bukan Islam? Quran mengatakan wa antama adama al-asma' kullaha. Al-asma' wa al-alwat. Dia. Tapi kata tip bukan. Bukan Islam, bukan syariah. Tip adalah Islam. Orang sakit pun tidak indah, kita nak bagi ubat. Tip. Alhamdulillah atas itu kita boleh. Dan alhamdulillah kita berjalan. Tentang kita punya ekonomi, kita tak sangka lah Allah Ta'ala nak tolong kita. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala ya Ta'ala. Tak tahu. Pasal kita ingat kita nak guna untuk negara kita. Tetapi sampai ke Afrika, Central Bank of Nigeria meminta Insania melatih pegawai-pegawai dari Central Bank. Saya dua beg, dua kepulauan nama dia. Dua pouch, mari. Saya ingat 18 awal, dia balik sana. Tapi kita buat sudi Kuala karena tempoh kita tak siap. Sama dengan Thailand, kita pergi 4 ketua dah letih. Bank Islam di Thailand, lantih 4 ketua orang lain untuk. Itu semuanya itu ada sebagai produk payah yang kita tolongkan. Ini dasar yang kita kembangkan. Dan akhir sekali sekarang ini kita sedang membina tempoh tetap. Dalam masa 4 tahun kita kembali alih, terus saya dengan Dr. Daniel usaha memikirkan cari tanah untuk kampus. Kalau kita yang kita buat kampus 330 juta dan kita tak dapat bantuan berada kampus, satu sen pun kita tak dapat. Tetapi kita mendapat pinjaman daripada bank-bank, mereka yakin dengan agenda kita dan mereka yakin dengan program kita. Dan sekarang ni dalam proses, insyaAllah hubungan tahun ini siap. Saya fahamkan doktor akan pergi sana naik dengan kampus kita. Cumanya yang kita mampu itu dua perkara yang tak dibuat. Pertama, kita tak libat asrama awal. Dan tertumpu kepada bangunan-bangunan pentadbiran dan bangunan-bangunan pendidikan. Masjid tak dibuat lagi. Tak macam Nabi masuk Madinah, dia buat masjid dulu. Itu zaman Nabi. Kita buat kampus dulu. Kerana kita ada tempat lain buat semayang, iaitu dalam dewan kita boleh tempatkan 6,000 orang. Tempat dewan yang terbesar di dalam Malaysia yang dibuat oleh Satu Universiti Islam. Dan tiap berapa orang kepada kerajaan. Dan kita yang terpulang 330 juta. Tetapi kalau mengikut laporan yang saya dapat, kais kita tu hampir 1 bilion. Kalau dibuat oleh pihak lain. Ini semua ada pertolongan Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini kita tak tanya lah. Kita mahu bawa ialah macam kita. Kalau boleh kita tolong, kita tolong. Tadi yang Tuan Ismail katakan tolong, kita akan tolong. Tapi peringkat awal sekarang ni kita ada masalah sikit kerana kita bersiapan untuk pindah.
Jadi orang ni kalau ada rumah, nak pindah di rumah baru, dia tak beli perabot lagi. Juga sementara-sementara ni tak masuk tindak, bukan tak beli perabot. Dan orang ni perabot yang suruh beli, pindah. Suruh pindah. Dan, tak tahu siap rumah macam mana. Nah, itu biasalah. Jadi dalam hal ni, kita telah ada kerjasama dengan pihak terangkausa dan polisi kita yang terbuka. Jadi kita ada kerjasama semua dengan semua negara-negara dan rakan-rakan kita di China. Dan kita, saya tak tahu banyaklah yang kita buat perjanjian di Tata China dengan pihak Turki, dengan pihak Central Bank of Nigeria, Turki Coverage Group of Turki, dan puluhan institut termasuk Islamic Development Bank, IDB, yang di Jeddah, kita tulang. Dan mereka minta harapan kepada kita untuk tolong, kerana dialah berbezalah kita ni, tak apa-apa yang orang Islam, tapi orang panggil negara Islam. Ialah tu orang kata negeri bukan Islam, tapi ramai orang Islam. Ini kena yang berlaku. Tapi mereka letakkan harapan kepada kita melalui OIC agak menurut. InsyaAllah cerita ini kita akan tolong. Dan saya nampak bahawa Yusin Mazhar dia tak berbeza kita. Dan maksud itu saya minta supaya pihak misalnya memberi keutamaan kepada universiti-universiti Islam di Selatan Thailand. Bagaimana kita minta maaf sikit lah. Buat tahun dua ni kita maaf sikit pasal ini. Kita ada guru, kita ada pencara, kita ada bangunan pentadbiran, kita ada semua. Dia boleh sampai tentang recommendation ataupun wet call apa untuk libat. Hari ini kita ada masalah sikit kerana kita pingkan nak pimpinan kemudian. Sekarang ni nampaknya rakyat pun dia marah. Dulu dia marah buat universiti dan banyak duit dan banyak universiti lah. Dan dia marah pula pasal tak buat masjid dengan asrama. Tak buat asrama, apa dia lah. Masjid dah bayar dalam Dewan. Asrama dah suruh dia tewa di mana-mana tu. Itu saya terpaksa bagi saya kalau boleh carilah tanah-tanah buat pondok yang lama tak sikit. Itu satu masalah sekitar. Saudara-saudara sekalian, apapun kita tahu bahawa kita mesti memperbaiki taraf pendidikan dan kita mesti agar menyediakan kepada mereka khusus latihan berdaya saing kita dipanggil istilah persaingan untuk menandingi orang yang lain. Hari ini kita tahu bahawa Islam boleh, Islam mampu. Dan kita mesti yang terbaik kepada orang lain. Itu baru ni kita pergi rombongan ke Jakarta, di Bandung, iaitu pertolan bawah rombongan dan hantar sebagian guru budak. Kita melihat macam mana sistem pendidikan Islam di Bandung, macam mana sekolah di Bandung, di Bandung Gontor ni berapa ribu orang dia mampu berdikari. Dan budak dia bertutur dalam dua bahasa, Arab dan Inggeris. Kalau di bahasa ibunda dia, yang Jawa dekat Jawa, yang Bugis yang Aceh dekat Aceh. Tapi tambah lagi dua bahasa. Dan mereka membuat satu model baru, asrama lelaki perempuan tanpa pojok dan berdikari. Ini betulnya sebenarnya kalau boleh kita tengokkan, pergi lagi tengok. Sebenarnya kita nak belajar. Dan di Yala apa cakap boleh hantar pergi. Kerana mereka ambil konsep berdikari, maknanya kita pergi tengok juga. Itu untuk peringkat sekolah. Jadi saudara sekalian, kerana kita ada program nak pergi, tapi saya harap cakap banyak tadi. Tapi tadi hari Rabu, kalau mai awal tadi hari itu tak harap boleh kita makan bersama hari ini. Tapi Alhamdulillah kita dapat petang yang sedikit kat ni pun. Kerana ini adalah bukan terakhir di permulaan. Dan permulaan di antara kita. Aziz bidayah laisan nihayah. Macam kita buat itu. Lepas itu kita akan tengoklah macam mana. Jadi saya rasa cakap itu saja yang saya ada. Dan kita akan sama datang. Terus semua dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang dikirupi berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kepada kami kita terima kasih atas ucapannya tuan-tuan yang dihormati sekalian. Tibalah masanya sekarang kepada upacara yang dinantikan, iaitu majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara Ehsaniyah
Universiti Islamiah lah. Untuk makluman, desainnya diwakili oleh Profesor Datuk Wira Dr. Jamal Osman selaku rektor, manakala Universiti Islamiah lah pula diwakili oleh rektornya iaitu Dr. Ismail Lutfi Jabakia. Manakala saksi bagi Islamiah adalah Profesor Madya Zakar Rahman dan saksi bagi Universiti Islamiah lah adalah Tuan Syafiq Baru. Ismail Lutfi Jabakia menyampaikan cedera hati kepada Yang Maha Hormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar.